kita dah terima banyak laporan polis berkenaan apa nama statement dia tu yang dia buat tu, mengatakan polis tidur dan sebagainya tu. So banyak laporan telah kami terima daripada orang-orang yang tidak puas hati di atas tindakan dia itu, dan kita akan menyiasat dia di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan, yang boleh membawa hukuman 2 tahun penjara. Orang ini, kalau polis tidur lah, saya rasa negara kita tidak dapat keamanan seperti mana yang kita kecapi hari inilah. Jadi, iyalah, kalau dia kata kita tidur ni, kita akan panggil dia lah untuk kita siasat dia. Dan tapi dia dawa tak kata kapan pada Pimpinan Haram dia tak perlu campur tugas polis. Itu bukan kerja dia. Nak tangkap ke tak tangkap tu kerja polis. Ya, jadi dia duduk dan diam, dan apa nama, jangan mengganggu tugas kita. Ya.